Yayasan Badan Perguruan Indonesia telah berdiri sejak 1948. Berlokasi di Ibu Kota Jawa Barat, tepatnya di Jalan Burangrang nomor 8, Kota Bandung. Kini, Yayasan Badan Perguruan Indonesia telah bertransformasi menjadi salah satu yayasan pendidikan terbaik baik di Kota Bandung maupun di Jawa Barat. Yayasan Badan Perguruan Indonesia didirikan oleh beberapa pendiri dengan tekad memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Hingga kini, Yayasan Badan Perguruan Indonesia terus berkembang dari masa ke masa dan terus mengikuti perkembangan zaman dalam mendukung dunia pendidikan agar lebih maju. Dengan mengusung visi menjadi penyelenggara pendidikan terbaik di Jawa Barat, BPI pun membangun 5 standar pendidikan khas BPI seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, disiplin, kekeluargaan, serta kemandirian. Yayasan BPI dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas baik sarana dan prasarana seperti laboratorium fisika. Laboratorium kimia, serta laboratorium biologi yang lengkap dalam menunjang pembelajaran. Yayasan BPI pun telah menerapkan pembelajaran berbasis STEM atau yang dikenal dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Terdapat pula beberapa laboratorium komputer. Berapa laboratorium bahasa yang disupport dengan teknologi IT dan sumber daya manusia yang mumpuni. BPI pun dilengkapi dengan fasilitas berupa perpustakaan yang telah berbasis e-library dan juga taman literasi yang asri. Yayasan BPI merupakan satu-satunya institusi pendidikan yang memiliki observatorium di Indonesia dengan kualitas teropong menyamai observatorium Bosca. Yang mana didukung untuk mendukung pembelajaran astronomi. BPI pun melengkapi dirinya dengan ruang rapat dan juga aula utama yang luas dalam pengembangan mutu pendidikan di Yayasan BPI. Terdapat pula tempat ibadah yang luas dan nyaman. Selain itu, terdapat pula fasilitas pendukung lainnya
seperti akses internet dan AC di setiap ruangan. Yayasan BPI memiliki beberapa unit sekolah yang dimulai dari daycare, playgroup, dan taman kanak-kanak yang didukung dengan fasilitas pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Terdapat pula Sekolah Dasar BPI yang mana merupakan salah satu SD Wiyata Mandala di Kota Bandung yang telah banyak mencetak banyak prestasi baik bagi siswa dan tenaga pendidiknya dengan pendidikan berbasis iman dan takwa. SMP BPI 1 Bandung mengusung pula pendidikan berbasis pembentukan karakter yang mana sesuai dengan 5 standar pendidikan khas BPI. SMA BPI 1 Bandung merupakan salah satu sekolah swasta terbaik dan sekolah pertama di Jawa Barat dalam mengimplementasikan pembelajaran STEM dan pengembangan lesson study. SMA BPI 1 pun telah menjadi sekolah unggulan dan disusul dengan SMA BPI 2 yang telah banyak mencetak lulusan yang diterima di berbagai macam perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan BPI yang berfokus pada jurusan Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Administrasi Perkantoran. Yayasan Badan Perguruan Indonesia berpegang teguh untuk dapat terus memelihara kebaikan serta menegakkan kemandirian dan kekeluargaan. BPI pun tetap berpegang teguh pada pengabdian, pengorbanan, persatuan, dan keterbukaan untuk mencetak generasi muda yang gemilang.